Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabar sehat selalu ya. Oke, kembali lagi kita akan belajar biologi, di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sistem reproduksi. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang melakukan reproduksi. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya melalui kelahiran anak-anaknya. Nah, seperti pada gambar yang kita lihat ya, di mana sistem reproduksi ini ataupun di bab kali ini kita akan membahas tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki maupun wanita, kemudian hormon-hormon kelamin, pembentukan sel kelamin, kehamilan dan persalinan, serta gangguan sistem reproduksi, dan nanti kita bahas juga tentang teknologi reproduksi dan metode kontrasepsi. Oke, sebagai pengantar, dapatkah Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Bagaimana proses pembentukan janin di dalam sistem reproduksi wanita? Nah, kita perhatikan ya. Gambar ini adalah proses pembentukan janin. Dah, ini adalah gambar dari sistem reproduksi ataupun alat reproduksi pada laki-laki. Kemudian ini adalah alat reproduksi pada wanita. Jadi, inilah nanti yang akan kita bahas di pembahasan kali ini.